lagi prepare buat ke mana, Bang Heru? Ke Perum. Udah ke Perum nih ya? Ya. Mau bantuin anak SD yang lagi naik tuh di Facebook tuh. Kasian. Oh, kita bawain oleh-oleh nih. WP ya? WP. Ya. Nanti ikutin aja keseruan kita berdua di sini. Yap. Kita aja lah. Oke. Kita OTW. OTW nih. Siap. Ya, diikutin aja videonya ya. Ya oke nih, kita lagi di perjalanan nih menuju Perum. Perum Cipone ya, Bos. Buat ketemu sama leader cilik kita nih, kita mau kasih support biar dia semangat terus nge-breed. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita nih berdua. Kehujanan nih, jadi perjalanannya kita neduh dulu nih, agak terhambat sedikit. Kita sih udah tinggal dikit lagi nyampe nih, dikit lagi nyampe ya, Bang Heru ya, di TikTok ya. Cuman ini terhalang hujan nih, kayaknya nih kita neduh dulu nih, biar kondusif dulu. Kondusif, udah deh. Oke, kita udah nyampe nih ya. Tinggal nunggu yang mau nganter ke rumahnya aja nih. Ya, coba ditelepon. Coba kita udah nyampe di Jalan Palem 17. Tinggal nunggu nih. Halo, Bang. Bang, ini saya udah di Palem 17 ya, Bang? Nomor, Pak. Waduh, kita kagak enak juga nyuruh dong ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Oke. Rumahnya nomor 63. Biar saya aja ke sana deh ya. Oke. Hey, Bang, dengan apa?
Herman. Bang Herman ini. Bang Herman tahu info dari Cilik dari siapa bang? Ini kan tetangga saya. Tetangga ya. Iya, ini tetangga saya. Kita rumah saya ini yang ada motor putih itu rumah saya. Oh, tetangga ya sebelah nempel lah ya. Iya. Makanya saya kan awal tengah Jepang. Ya, iseng lah ya namanya orang kerja pengen cari hiburan saya ternak. Si anak ini sering main. Coba ayo tiba-tiba abang. Oh, berarti abang masternya ya, lah gitu ya. Ah, trainer lah ya. Cuman saya ngasih ke dia gitu. Kok kayak dia bilang, "Om, emang aku udah mulai itu bertelur," katanya. "Ya udah coba dituin sampai gede." Alhamdulillah tuh jalan berapa bulan dia bisa jual kemarin temen-temennya gitu. Ya walaupun ikan receh gitu kan ya, ibarat kata harga anak yeah. SD gitu kan ya. Seneng gitu ibarat kata. Nah, ya ini ya kemarin ada kejadian bapaknya meninggal ini. Dia ceritanya biasanya dia kalau pagi nih nyari jentik apa cacing beli gitu kan. Nah, kemarin saya kasih tahu dulu ke kalau mau beli kutir ke sana aja ya, ke penjual kutir itu. Ngasih motivasi gitu, udah lah besok-besok kalau misalkan mau perlu rutin nggak usah beli, datang aja kesini. Gitu, berarti banyak berarti kita di percupangan itu benar-benar sharing ya bang. Iya, ya maksudnya makanya. Bukan sekedar makanya kita deh, cari pas posting begitu luar biasa banget benar tanggapannya ya luar biasa. Jadi nggak cuma satu dua orang tapi kan kemarin yang komentar yang nanya apa segala macam kan banyak. Makanya saya bilang kalau misalkan ada orang misalkan mau ngasih, kemarin juga sempat kan ada yang mau ngasih tapi suruh ngambil, saya nggak mau nanti dianggapnya saya nipu. Dari semalam saya mikirin ini merasa gak enak lah nih. Maksudnya kan takutnya ya gimana gitu. Ya kalau ada abang oke lah ya, dan makanya saya bilang kemarin juga saya ngambil ke Gelam, tadinya saya nggak mau ngambil. Om ini kan antar sendiri, om lihat kondisinya sendiri, saya nggak mau nipu orang. Karena kemarin saya lihat di komentar juga kan ada yang bilang katanya hati-hati ini penipuan. Besok mana kalau penipuan? Wah itu. Ya, tapi jangan patah semangat ya om. Maksudnya buat share gitu. Iya, kita kan. Makanya saya nggak mau misalkan saya turun ngambil ikan kemarin saya nggak mau. Karena saya juga kerja. Jualan Jepang walaupun 1000 enggak bang, itu jualan Jepang di apa, di Facebook juga? Iya di Facebook. Oke nanti buat bang siapa tadi? Herman. Nah nanti buat bang Herman, nanti kalau yang mau lihat koleksi intip-intip koleksinya bisa kepoin Facebooknya atau IG-nya ada bang? Enggak ada sih. Enggak ada IG. Atau nanti kontaknya sama Facebooknya kita cantumin di deskripsi ya buat bang Herman ya. Siapa tahu ada yang mau ngintip-ngintip bang, gitu kan koleksi Jabang Herman. Oke bang, kita langsung ke rumahnya ya bang. Oh ya nih. Nanti kita coba lihat-lihat lah koleksinya. Banyak sih udah pada habis. Oh, siap. Assalamualaikum. Ada jalu nggak? Jalu ini dah. Ada teman om. Eh. Ini jalu nih. Ini nih breeder cilik nih. Nah. Nih, kita bawain oleh-oleh buat Jalu. Semoga bisa dikembangin. Ibu. Itu wet. Biar semangat ngebreednya. Siapa tahu bisa bermanfaat Bu ya. Iya. Buat Jalunya. Gak apa. Nih, Jalu jualan nih ikan apaan aja nih jenisnya nih? Jalu, kemarin ngebreed ikan apa lu?
Ini Britan sendiri nih atau itu kemarin hasil kasih orang juga itu. Oh ya ini donasi ada rekan-rekan. Oh HM, ini HM. Tadi bawain HM, jajan HM ya. Aduh salah kita malah bawain WP kirain mainnya. Oh bagus bagus bagus. Semangat ya Jalu ya. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Wah, Jalu nih jualannya di mana aja nih? Di Facebook apa di mana nih? Masih online aja, Om. Offline. Offline. Online-nya enggak ada? Enggak ada. Ini kita lihat-lihat ya sisinya ya. Mantap-mantap ya. Ini sih enggak sesuai iklan ya, enggak sesuai postingan nih katanya anak SD nih ini. Lumayan lah. Ya. Terus alar ya. Jual berapa? Jalu biasa jual berapa Jalu? Paling dia paling 7.000. Oh, 7.000 buat rekan-rekan aja ya. Iya, buat teman-teman masih ya. Ini nih Jalu nih, breeder cilik nih yang mau supportnya support Jalu nih. Boleh datang langsung ya, Om? Boleh, boleh. Langsung aja. Nanti kalau misalnya Jalu mentok nanya-nanya aja sama yang senior. Sama si Om nih, trainernya nih. Borong juga bisa ini. Ya, mau datang. Yang mau borong boleh datang. Ikan terbaru ini. Widih, apa nih? Dragon, dragon. Yang mau borong juga boleh nih. Datang aja nih. Alamatnya mana, Mas? Di Jalan Palem 17. Blok B 14 nomor 63. Oh iya 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 iya. Buat yang lain tuh yang kebetulan mampir di channel kita, ya bolehlah silakanlah datang langsung nih. Kebetulan dekat-dekat rumah juga bisa langsung main nih ada Jalu nih. Siapa tahu ya kita ini lagi libur nih Jalu. Oh, lagi belajar. Semangat ya Jalu ya. Lagi ujian. Lagi ujian. Jalunya mau ujian dulu nih. Jangan ganggu juga ya. Tetap sekolah ya Jalu ya. Semangat ya Jalu ya. Oke. Oke buat teman-teman sampai di sini ini Jalu juga mau ngerjain soalnya. Oh iya ya. Karena juga lagi online ya soalnya. Mantap-mantap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia.